Berapa ramai di antara perempuan pada hari ini yang pakai stokin? Dia tak pakai stokin kaki. Jom saya tengoklah. Ini tanya je. Berapa ramai yang tidak pakai? Oh, ni sarung lengan. Okay. Tak, jangan kecil hati. Saya kena sebut. Berapa ramai pergi umrah yang pakai terkung? Perempuan. Orang Malaysia semua pakai terkung. Boleh katalah begitu ya? Ada kat belakang ni, Malaysia. Malaysia. Kalaulah hari sibuk, pakai telekong, selamatlah. Perempuan semua pakai telekong, duduk dalam ni. Aurat semua terjaga, tak ada masalah. Betul lah? Bila tawaf, orang ramai. Suami di depan, kita di belakang. Kita lebih rendah daripada suami. Kita pegang bahu suami kita. Telekong jatuh, baju kurung nyonyek-nyonyek dalam ni berjatuh. Nampak tak ni? Nampak. Sah ke tidak? Tak sah. Balik ke USJ, bersama suami isteri, dalam ihram lagi tu. Tak ada ketawa lah. Sebab saya duduk Madinah, saya pergi umrah 2 kali sebulan. Saya tengok orang Malaysia macam mana menunaikan umrah. Sebab tu saya kata tadi. Anak-anak buah saya, masa saya jadi pengarah UITM Johor, nak pergi umrah, saya panggil semua seorang-seorang ni. Jaga aurat kita. Mudah bagi wanita, tak payah. Tak macam kita, tak nak pakai sarung lengan ni, tak apa, tak ada masalah. Bukalah fashion sikit yang ada klip kat sini. Tak ada masalah tu. Cuma pakaian yang boleh dibawa solat. Apakah pakaian yang menutup aurat? Bukan suruh pakai macam bini saya ni. Dah. Pakai macam kita biasa nak pakai. Warna apa? Terpulang pada kita. Tetapi, bila orang kata, jom solat. Terus ada wuduk, boleh solat. Terus solat. Berapa ramai yang kata, oi, bro, tunggu sak, bro. Saya nak pergi ambil terkong. Okay, kita dah tua semua. You all yang mengaku tua. Saya sebut je lah. Maknanya kita tak lama lagi nak mati. Dah lah, kita ubah lah. Yang tu perik sikit lah bila dengar macam tu kan. Malah aku pergi dengar ceramah. Tapi saya kena beritahulah. Saya kena beritahu. Minta maaf puan-puan. Saya boleh jaga hati semua orang. Tak payah cerita yang biasa-biasa kita buat tu. Tapi saya bukan macam tu. Tak nak jemput saya, tak ada masalah. Sebab syarat nak jemput saya ada 3. Yang pertama sekali, jangan bayar saya. Saya tak nak sebarang bayaran. Saya datang ini semata-mata kerana Allah. Syarat yang kedua, saya ada kencing manis, ada darah tinggi, ada lemak jantung. Cakap lama sikit kering tekak. Tolong sediakan air. Ini dah ada. Okey. Ada setengah tempat kan lah bercakap free. Air pun tak bagi. Syarat yang ketiga, ni yang paling besar, di luar kawasan. Kat sini, okey. Apa dia? Ditakdirkan saya meninggal tengah berceramah, saya nak orang jemput saya menguruskan jenazah saya. Saya nak dikebumikan di mana tempat saya meninggal. Suami isteri saya tahu, anak-anak saya dah tahu, kaum keluarga saya pun dah tahu. Saya kata, jangan risau pasal kubur ayah, risau untuk jadi, apa dia? Sebab, bila kita meninggal, saya meninggal, saya tinggalkan 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh dan solehah, yang mendoakan ibu bapa. Saya kata pada anak saya, jangan risau kubur, risau untuk jadi anak yang soleh. Berapa ramai di antara puan-puan ini, yang mak dan ayah dah meninggal. Menangis. Popek-popek menangis kan? Soset-soset menangis. Tapi tidak menutup aurat dengan sempurna. Kesian ke ayah kita? Kesian ke mak kita? Sungguh puan? Jadilah anak yang soleh. Jadilah anak yang soleh. Yang itu ada pada diri kita, bukan pada mak kita. Itu ujian yang besar. Okey.